Jangan lupa like, share, subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Balik lagi sama aku Eva Alkafi. Kali ini aku mau kasih kalian tutorial make up yang murah. Oke. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Eva Alkafi. Oke, kali ini aku mau praktekin tutorial make up yang murah. Murah tapi bagus sih. Oke. Pertama-tama aku mau kasih alis dulu ya, bikin alis dulu. Aku pakai Viva. Oke, kita ukir dulu. Jangan tebel-tebel, cukup tipis aja. Aku nggak tahu ya karena apanya kenapa aku burik banget di kamera, ya ampun. Udah, oke, kali ini aku ukir dari depan, oke, ke belakang. Karena alis aku tebel, jadi aku kasihnya ngor dulu ya guys. Udah, kita lanjut, semoga gak patah lagi. Tuh, natural banget kan. Oke. By the way, kok burik banget ya guys, atau memang aslinya burik? Ya, kita ukir yang satunya ya, sama kayak tadi. Karena alis aku beda sebelah, yang satu ujungnya lancip, yang satu ujungnya gimana ya, lebar gitu loh, jadi agak susah gitu. Nah, jadi oke. Aku pakai concealernya murah banget dari La Tulip. Tunggu ya. Di mana? Oh, aku naroknya tadi. Duh, lupaan. Tuh. Aku pakai sikat pixi dulu, disikat dulu brushnya itu. Kalau nggak ada, itu kan ada itu set kuas make up yang ada sikatnya itu juga bisa. Bisa juga pakai tutup pensil alis Viva-nya itu loh guys. Oke teman-teman, lanjut. Ini pakai ujungnya kan, karena berisik suara bocil, jadi aku kasih voice aja guys, karena ribuh. Tuh, tangan aku nampak hitam banget. My god. Oke. Aku cari concealer dulu guys. Teman-teman. Tuh. La Tulip. Harganya cuman sekisaran 30 ribuan atau bahkan kurang, mungkin 35-an gitu, aku lupa. Tuh. Kita taruh dari ujung terus sampai ujung ke ujung ya, kita tarik sampai rapi, pokoknya rapi gitu, jangan sampai ada yang masuk ke dalam alis atau bahkan kurang, jadi kesannya gak rapi. Karena aku gak pernah cukur alis, jadi aku pakai concealer. Mungkin kalau udah cukur alis bisa rapi mungkin ya. Oke. Susah, iya, kelancipan. Aku agak grogi sih, baru pertama kali bikin vlog kayak gini. Duh, fokus, bocil manggilin terus guys.
nanti beda sebelah alisnya deh. Lihat deh, kena blending tadi. Ketutupan. Maaf guys, lupa. Buat temen-temen yang mau praktek, bisa dong buat hari raya. Oke, kita pakai spons yang kecil. By the way, ada yang gak puasa gak di sini? Aku bikinnya pas hari puasa ke-6 loh. Ke-6 apa ke-7 ya? Ih, lupa banget gue. Semoga virus yang ada di muka bumi ini segera berakhir ya guys. Teman-teman, doa aja. Jangan keluar rumah. Tuh kan menceng kan? Salah kan gue? Oke, kita kasih foundation. Karena aku lupa pakai primer, jadi aku pakai foundation langsung. Duh, bingung aku kan nyarinya kan. Padahal nggak dibawa tadi di lemari. Tuh, aku langsung pakai foundation. Foundationnya dari Revlon. Aku taruh di wadah LT Pro karena tutupnya pecah guys, jadinya aku taruh itu aja. Kebetulan LT Pro nya habis. Oke, ditap-tap aja ya guys, jangan diseret. Oke, nanti kalau diseret terluka. Oke, lanjut. Tuh bocil manggil. Oke, kita ratain. Kok putih banget ya di kamera? Bocil manggil terus, guys. Kena kelilipan, anjay. Duh. Oke, ditap-tap terus. Susah pakai ninja. Hati-hati banget biar nggak sampai kena ninjanya, nanti kena foundingnya susah dihilangin. Terus sampai rata. Di bawah mata sampai tertutup semua. Duh, ngomong apa gue tadi, lupa. Terus kita tetap terus. Bibirnya kasih ya, karena bibir aku hitam, jadi aku kasih sekalian. Tuh, susah. Oke, tinggal keningnya, kidatnya belum guys. Oke, kita lanjut. Bingung kok di kamera kok kayak gitu banget, di cermin enggak? Terus diratain di sela-sela hidung, belum. Terus aku kasih di area bibir. Iya, terus
kerutannya banyak banget aku di bawah mata. Oke, aku kasih. Ada odong-odong lewat. Ini tunggu ya. Oke. Terus kita kasih jidat. Jidat yang terakhir. Jidat lebar. Lapangan bola. Oke. Lanjut. Tuh, bocil ganggu guys. Lampunya digeser-geser. Tuh. Ya ampun. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Bocil. Maaf ya guys, jadinya gak beraturan gitu cahayanya. Jadi gak fokus gitu sih, ada bocil. Bocil itu ya, ada yang tanya mungkin ya, kok bocil sih? Bocil itu adalah anak aku. Anak aku oke, kita lanjut tuh. Kalau ada yang mau pakai contour atau shading, aku pakai Ines tuh yang murah. Aku kasih contohnya yang murah-murah ya guys. Tuh, aku kasih cuman di area hidung aja. Di pipi gak usah lah, karena aku pengen terlihat chubby aja, karena aku udah kurus. Oke, hidungnya aja ya guys. Kalau mau terlihat lebih mancung lagi, kita kecilin lagi tuh di tengah-tengahnya tuh. Nah, udah, yang penting jadi, gak usah mancung-mancung amat.
Okay, guys. Gak bisa kompromi ya. Anak kecil masih umur 3 tahun. Gak ada yang bantu ngomong. Okay, selanjutnya aku mau pakai eyeliner dari Brasov. Atau apa itu? Hah? Itu murah, harganya cuma 25.000. Eyeliner bagus, gak luntur, waterproof. Aman. Anakku. Aman. Itu aku beli di apotek. Aman. Ya ampun bocil. Aman. Aman. Oke, aku lanjut pakai eyeliner tipis-tipis aja ya, guys. Tipis-tipis aja pakainya. Oke. Minum susu. Ya, tunggu minum susunya ya, Nak ya. Ada.
Aku dari tadi udah ngomong oke berapa kali tuh. Oke, baik, kita lanjut. Ya ampun. Oh my god, sabar. Kamu mau pakai blush on dari Naked online-online gitu, guys. Ini cuman 20.000 atau 25.000 gitu. Aku belinya di All Shop toko kosmetik gitu. Kayak aku mau pakai lipstick Implora yang set nomor 1. Tuh kan bocil mulai muncul ngacak-ngacakin pensil alis aku, fondi aku. Ampun aku. Udah, oke. Kita lanjut mau pakai highlight. Oke, aku beresin dulu biar enggak diculek-culek pakai pensil alis fondi aku. Oke. Gatel. Maaf aku enggak ngupil ya, guys. Itu cuman gatel di luar hidungnya aja. Oke, aku mau pakai highlight dari Scandal Glow atau Angel Glow juga ada ya. Itu murah, isinya 4 tapi murah. Awet. Tuh, cukup. Oke, kasih hidung. Ya, sedikit aja. Oke. Kita pakai hijab. Hijabnya hijau, aku sesuaikan sama motif bunga-bunga daun-daun di baju aku itu. Tuh, aku lurusin dulu sama panjang ya guys, soalnya aku mau kasih model yang simple, cuman disampingin kanan kiri gitu. Oke, aku lanjut. Oke, lanjut aku mau pakai jilbab di yang dilipat di kanan kiri itu dilipat ya guys biar nggak nampak lonjong banget sih mukanya. Oke, kita pakai jarum pentul dulu. Oke, kita sampirin ke kanan ke kiri, selesai. Tuh, kayak gitu aja udah bagus sih menurut aku. Tuh, bisa juga kayak gitu. Tuh, bisa dikasih semit itu. Bisa juga kayak gitu. Bisa juga ke belakangin. Oke, kita pasin dulu. Tuh, ke belakang. Kayaknya okay, selesai. Atau kayak gini aja. Oke, okay, kita rapiin tuh. Tuh.
sampirin. Oke, kalau enggak kita lepas aja jarum pentulnya, kita selampirin aja ke kanan kiri biar simpel gitu. Oke, udah selesai. Itu, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Eva Al-Kahfi. Kali ini aku mau kasih tutorial make up yang murah-murah, produk lokal tapi murah tapi bagus, oke? Pertama-tama aku mau buat alis dulu. Nah, aku menggunakan Viva. Korek dulu ya. Wow. Pertama-tama aku mau bikin alis dulu. Karena alis aku udah tebal. Au. Aku pakai pixi ya, buat sikat alis. Kalau nggak ada pixi bisa yang penting ada sikat kayak gini, tapi terserah. Kalau mau pakai tutupnya ini juga bisa ya. Jadi karena tangan aku hitam, jadi aku mau pakai fondi yang gelap aja. Ada Latulip, ini murah banget ya, harganya cuma berapa? Sekitar 30. Aku bikin concealer dulu ya. Ini dari sini sampai ujung yang rapi ya. Karena aku nggak pernah ngerok alis, jadi aku pakai yang kayak gini. Bocil jadi ya nggak fokus gitu. Terus sebelahnya ini
Oke, kalau konek kayak gini kita blending dulu. Pakai ini yang kecil ya. Habisnya lucu ya tuh gue. Mau blend tadi. Oke, yang penting jadi aja dulu ya. Baru abis itu kita pakai foundation. Foundation boleh ya pakai apa aja. Aku ini pakai namanya Revlon. Tapi aku udah taruh wadah yang lainnya karena kemarin pecah tutupnya. Oke, kita blending. Ala, ai. Ah, rambutnya ubah, Nak. Iya, Nak. Rambutnya ubah. Iya. Lihat rambutnya ubah. Oh iya, pintar. Rambutnya ubah. Pintar. Oh iya, banyak banget, Nak. Udah susah banget. Biasa nggak pakai ninja. Susah banget ya. Kelihatan hitam banget sih gue. Oh, ini tuh udah dalam, Mak. Ya jangan, nanti jatuh HP mana. Oh, ini tuh udah dalam, Mak. Ini tuh udah dalam, Mak. Untuk apa? Aku tadi lupa ya, harusnya aku pakai apa namanya primer dulu karena primernya ada di lemari. Tadi lupa. Aku kasih yang simpel-simpel aja sih. Tipis banget, tapi kok di kamera tebel banget. Iya, Nak, pintar. Pindah, di mana pindahnya? Sini. Pindah. Tak, 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 tak,
Aku jangan aku lah. Aku nanti mama dimarah orang tuh. Ditanyain orang lain dimarah mama. Rahup, jangan macam itu nak. Mama nanti marah. Gak nampak mama nak. Ya Allah. Nanti itu ya mak. Iya, nanti dimarah orang. Nanti gak bagus mama. Nanti tati itu ya mak. Iya. Jangan macam itu lah, nanti mama dimana nanti gak beli jajan, nanti mama mau belikan jajan nanti. Jawab. Udah mainan apa mainan mobil-mobilan? Setelah merata. Merata ya? Kalau yang mau kasih kontur bisa. Aku pakai Ines. Anak aku nah, bisa. Sini. Sini terus hidungnya. Aku enggak pakai pipi. Ah, nggak boleh nakal, ah. Jangan di situ pipi nanti nangis, pindah bantalnya tuh pindah nak. Tangan mama. Bantalnya pindah sebelah sini ya. Sebelah sini bantalnya tuh ambil. Merata ya. Merata kan? Tuh. Udah, habis itu aku mau kasih eyeshadow yang natural. Ini murah ya. Bisa juga Mirabella. Yang coklat. Habis itu aku mau kasih Elina, aku juga baru ini.
Mau pakai yang ini ya. Kita langsung aja ke sini sekarang. Sekali selanjutnya bikin alis kita. Aku nggak boleh nakal, karena orang tuh polisi nanti dimarah polisi. Nggak boleh ganggu ya nak. Ah, ulit ulit utul 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 utul. Cantik itu memang gak perlu ngomong tuh. Lalu aku mau pakai makeup.
Lalu aku mau pakai Implora nomor 01. Jangan diketik-ketik, jangan diketik-ketik. Dahok, nanti dimarah Pak Polisi. Nanti dimarah Pak Polisi. Habis itu aku mau pakai ini highlight. Kasih sini. Cukup. Pakai bunga enggak ya? Bisa kan ya? Oke, tadaa! Hijau. Aku mau pakai hijau. Kasih tutorial sekalian ya. Kena bedak. Oke. Pertama, pasin dulu ya panjangnya. Oke. Lalu di dalamnya. Lalu ini di kebelakangnya. Oke. Di kebelakangnya. Selesai. Kita bisa buka di pas ya.